permainan yang butuh energi, semangat. Ya, kalian harus semangat, kuat. Jadi kalian harus punya visi di dalam bermain basket. Jadi bermain basket sekarang nih kayak ada pertandingan FIBA World. Pernah dengar FIBA World Cup sekarang? Ada di Senayan. Kalau yang bisa nonton, nonton. Kalau yang nggak bisa, ada streaming di Kivision Plus. Ya, itu negara-negara manapun, negara di dunia ikut. Cuma Indonesia aja yang nggak gitu. Karena Indonesia belum. Rankingnya belum. Belum, rankingnya belum. Ya mudah-mudahan dari kamu nih nanti nih. Ya, dari sekarang latihan. Latihan basket butuh skill, keterampilan, kekuatan, power. Ya? Siap gak nih? Siap! Oke, good. Ya, oke, dari saya itu aja. Mengenai pengalaman-pengalaman coach pernah melatih di Kobatama, di mahasiswa-mahasiswa di Perbanas, University Perbanas, sama di klub CGR. Kalian boleh buka CGR di Instagram atau di Facebook, ada CGR, ya, CGR Kogar Generation Reborn, ya, CGR, silakan buka, nanti ada di situ semua. Yang mau masuk, yang mau daftar juga boleh. Ini semuanya umurnya umur berapa nih? 13. 13. Berapa? 13? 14 ada? 14. Ah, ada 14. Nanti di sana per KU juga. Jadi ada kelompok umur. Ada kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, sampai 18 tahun, sampai divisi. Ada divisi 1, ada divisi 2 nya. Klub pernah menjuarai DKI. Yo, tepuk tangan dong, aplaus. Klub pernah menjuarai DKI. Jadi untuk tahun ini aja yang masuk tim DKI dulu dari kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, semuanya masuk klub CGR. Nah, kalau juaranya saingan. Jadi kamu bersaing nanti di sana. Ya. Kita kemarin di kelompok umur 18 tahun juara DKI. Kelompok 14 tahun kita nggak juara. 16 tahun kita juara 3. 10 tahun kita nggak juara. Ya, tapi yang terpenting apa? Latihan. Semuanya harus latihan. Ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa? Harus ada tanya dong. Ya boleh, silakan. Ayo dong. Tentang basket boleh, tentang apa aja boleh. Tanyanya begini, coach, ajarin sekarang dong coach, biar kita lihat. Nah gitu. Oke, nanti kita nanti takutnya kalau kita lagi, kamu baju kamu berkeringat nanti. Ya sekarang yang penting nggak apa-apa, yang penting nanti kita pas ada jadwal latihan kita latihan. Ya semua dengan pakaian-pakaian seragam olahraga. Ya nanti tenang aja, nanti turnamen di Jakarta, di Bekasi juga banyak. Ada Penabur Cup, ada John Paul Cup. Itu ada semua. Kalau ada Junior League, ABL, apa, DBL, junior, tapi junior ya, kalau kamu SMP junior, nanti juga ada, makanya latihan dari sekarang. Dulu sini punya bekas siswa-siswanya kelas berapa tuh, kelas SMP juga, ada yang main di klub DKI, Batavia namanya, teman klub juga, teman coach juga. Ya, pelatihnya temanku banyak semua. Ya. Mulai dari sekarang kamu berlatih basket. Hadi.
wait. Thank you.